beginilah keadaan sungai di Ulu Naneng. Jadi di hutan sungai tersebut banyak buah-buahan yang kita dapat cari. Jadi kita bersama dengan MC di Ulu Sungai Naneng mencari buah-buahan seperti buah senggang, buah macam-macam lah yang ada di sekitar sungai tersebut. Masak ini, tengok kan ini sudah masak macam ini. Nah, kalau dia sudah macam ini, ya sudah masak nih, okay. Okay, macam inilah isi dalam dia. Okay, MC makan dia, tak apa kotor, tak apa ini. Sehirinya, benar nuci masuk buah senggang. Sedang petupai. Ini buah senggang ke? Kalau kamu orang tidak paham, tidak tahu lah buah senggang macam mana keadaan dia dalam dia. Dia kalau dia masak sangat dia rasa manis. Dia rasa manis dia kalau dia masak. Beginilah keadaan dalam dia buah senggang itu kan. Oke, macam inilah isi dalam dia, isi buah senggang. Macam itu tuh. Oke, kita nak ambil pisang tahu. Ya, sekarang MC nak bawa kamu orang ambil pisang lengki. Ini dipanggil orang Iban pisang lengki. Buah nipah. Nipah. Ya, buah nipah, ke buah nipah. Ini buah pisang. Ini.
dapat buah hutan ya. Ini buah pisang hutan ya. Nanti kita bawa. Ini kan. Itu ditanam. Hah? Itu ditanam. Pedang. Diliknya dulu bertengahnya dah. Ya. Nari nyok. Nah, ini. Ngaya kalau semak dia belalai. Dina belalai. Teratasnya. Ya pedak ya tubuh dia. Mudah ke di area tanyin atas ke dudin di lagi yang jalan itu tak tadi tengahnya belalai bawa pas kumbaya bapas kita
kan di sini kebun getah, sungai kebun getah MC sini, atas sini kan banyak kebun getah. Dari kecil MC balik sekolah, memang kalau cuti sekolah memang selalu torek getah ke sini dulu. Tempat ini tempat sungai MC, sungai tempat kampung MC sini, oke? Lalai deh anak yang lalai, yang kejut ke?